Sejarah Melayu, sejarah Melayu telah kita baca dan juga sejarah negara kita. Kita akan memang betul, kita tidak boleh lupa sejarah. Bangsa yang tidak kenal sejarah, bangsa ini akan runtuh satu hari ini. Kerana sejarah ini ibaratkan macam tapak kalau buat bangunan. Kalau kita tak tahu tapak kita buat bangunan, maka satu hari bangunan yang kita buat akan runtuh. Kerana tapak kita tidak kaji dan kita tidak sendiri. Itulah juga dengan sejarah. Kita kena tahu sejarah kita. Dan sejarah ini akan berulang. Dan kalau sejarah ini berulang, tidak mustahil kita akan menjadi bangsa yang dinyatakan. Kita tahu Melaka hebat, tetapi mengapa Melaka jatuh? Sebab apa Melaka jatuh? Yang pertama, kena perpecahan pemimpinnya. Pemimpinnya, pembesarnya berpecah. Kabur fitnah kerana nak gabangkan. Raja meneliar. Bagaimana membuat fitnah pada bendahara. Kerana harta, kerana dengki, kerana iri hati. Maka pemimpin-pemimpin Melayu Melaka berpecah. Kaki bodi berbanyak. Bodi raja menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Maka pada masa itu pentadbiran kerajaan Melayu Melaka sudah mula goyang. Apabila sudah goyang, datang Portugis. Tak ramai pun Lofis Biskuera pada bawah 515 orang nak menyerang Melaka. Melaka cukup hebat, tapi mengapa mudah jatuh? Kalau setakat perpecahan rakyat dan juga pembesar Melaka, mustahil Portugis boleh kalah dengan Melaka. Apa juga bila berlaku perpecahan, tetapi bila negara diserang, sudah tentu mereka akan bersatu. Tetapi bagi saya, kalau tengok sejarah, yang menyebabkan Melaka itu hancur ialah kerana ada petualang pengkhianat kepada bangsa yang bernamanya Si Kitong. Si Kitong. Apa kerja Si Kitong? Malam-malam dia sampai. Dia naik sampan, dia bagi tahu dia ada bisnis kera. Dia kata, kalau nak serang Melaka, ini waktu dia. Lepas tu, Portugis takut. Weh, tu kata mana boleh. Saya tengok meriam punya banyak. Orang Melayu Melaka mana dia meriam. Kerih punya tonton tak. Lebih. Oh, kata Si Kito, itu bukan meriam. Itu apa? Itu kata punggung orang-orang Melayu yang ditonggengkan pada ke pantai. Dia tengok macam meriam, punggung, tonggeng-tonggung. Saya nak suruh tonggeng-punggung macam meriam. Oh, dia kata bukan meriam, bukan. Kemudian dia cerita lagi. Di mana kelemahan-kelemahan, di mana perpecahan berlaku. Dan akhirnya, dengan jadi tali barut, dengan jadi pengkhianat bangsa, maka mudahlah Portugis menjajah Melaka. Selama 365 tahun kita dijajah, baru kita merdeka tahun 1957. Ini sejarah. Apakah sejarah ini tidak boleh berulang? Jawabnya boleh. Tetapi kita mungkin bukan lagi dijaga oleh Portugis, bukan lagi dijaga oleh orang-orang luar. Tetapi kena ingat, dalam negara kita memang kita ada berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa. Konsep satu Malaysia kita mesti pertahankan. Kita mesti pertahankan. Dan kita mesti hidup bersatu padu. Bukannya mudah nak menjaga keamanan dalam negara kita yang terdiri daripada berbilang kaum ini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena menerima hakikat. Apa juga yang kita buat, orang lain hari ini sedang berusaha untuk menindas kita, sedang berusaha
Sama ada tadi nyanyi lagu yang diingat oleh Dato' Marim tadi. Kita hanya tinggal kuasa yang akan menentukan bangsa. Apalagi yang tinggal pada orang Melayu. Thank you.